Hame tuan sewu, minum. Langsung ditelan, langsung ditelan. Langsung ditelan, langsung ditelan. Buka mulutnya, buka. Telan, langsung ditelan, langsung ditelan. Telan, telan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan ke Sale dulu. Iya, ke Sale. Teman-teman masih ingat ya, ODGJ yang waktu itu menyebutkan Desa Kedung Mentawar, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Blitar. Aduh, tuan saya permisi. Desanya apa desanya? Desa Kedung Mentawar. Desa Kedung? Kedung Mentawar. Kedung Mentawar. Iya. Kecamatan? Kecamatan Ngimbang. Ngimbang, Kabupaten Blitar. Ih, jauh ya. Nah, ternyata memang betul beliau dari Desa Kedung Mentawar, Kecamatan Ngimbang, tapi bukan Blitar, Lamongan. Tapi alhamdulillah lah ya, alhamdulillah terkonfirmasi dan dikendaki pulang, maka hari ini kita akan antarkan pulang. Dijemput dulu di Sale. Jemput dulu di Sale, nanti saya sudah kontak kerja nganu sih dengan Arifin yang Jatirogo itu, nanti dia nunggu di sana. Kita langsung ke sana ya. Sip, yuk berangkat. Akhirnya kita sudah sampai di sana nih. ODGJ-nya tidak di tempat, tapi tadi kita cari seperti itu loh, lagi buang air di sungai. Bersih orangnya, kita ganti baju aja lah nanti. Langsung berangkat ke Lamongan. Ya, sip. Beliau lagi di sungai nantilah, kasihan, buang air dulu. Nah, ini sebentar kita ngobrol dengan warga dulu. Bu nuwun sewu, Pak Gunadi selama di sini nggak gue buatan? Buatan gak ya? Apian ya? Makme pripun? Makme ditaringi Mbak Niko lah, Mbak Nar Niko. Jenengan ngintun bu, kita ngobrol sebentar dengan beliau. Nuwun sewu, paling asma sinten jenengan? Bu Narni. Bu Narni, kok purun ngintun nih lo? Mesake bang. Mesake? Jenengan ngertos nih, dinten iki asing dipurugi? Ngertos di sanjangi Mbak Andri bu. Oh, lah pripun rasane? Nggih, mesake lho. Lah mangke kula beto wangsul pripun? Nggih, kersane kepanggil keluargane mboten ngono. Kabarnya 3 tahun hilang dan baru ketemu. 3 tahun. Nggih, kula paringi batal, kula paringi tiker. Ngoten nggih, luar biasa. Berkah barokah kang panjenengan. Sudah ya, tadi mana orangnya kopo? Yuk. Assalamualaikum. Pak Gunadi. Ayo mulai. Nggih. Kondur nggih. Salaman riyen ah. Assalamualaikum. Weh, mpun adus pun jenengan? Tereng. Tereng, adus sih. Tak adus sih ya. Ah, udah ben resik. Kita akan mandikan dulu teman-teman. Adus rek kali kono yuk karena aku yuk. Tak antar ke pulang nggih, Pak. Ya. Salaman sekali kula. Nuwun sewu. Jenengan pengen mulai mboten? Nggih, mantuk ben. Mantuk nggih. Teng desa menapa? Nggih. Desane jenengan apa? Blitar. Kedung Mentawar. Nggih. Kecamatan Ngimbangan. Nggih. Kabupaten Lamongan. Lamongan. Lah iya. Lah kok dhisik ngaku aku Blitar iki piye ceritanya? Aduh sersi. Udah mandi belum? Belum. Oh, belum. Mandi, tak dusi sersi, ganti baju. Kita pulang ke Ngimbangan, nggih. Iya. Tos kita. Pun dhehar dereng. Pemau. Pun maem dereng. Pun. Maem pun diparingi tiyang. Niki diparingi kopi. Diujuk riyen kopine napa? Nggih. Mangan sing ngirim terus. Heeh, Bu Nar tadi. Kita mandikan ya. Yuk, monggo Pak ngajak yuk. Ayo kita bawa perlengkapan mandi. Pak, mriki Pak. Teng mriku mawon, Pak. Teng musola. Oke, Hamid, disiram, Pak.
Ampunten nggih, Pak. Permisi. Teman-teman yang penasaran dengan wajahnya Irul, sebentar lagi tak muncul ini. Gegeri Irul lagi. Kok ketok ora ini Irul? Ada Irul ketok no. Itu tuh masker. Obat rindu buat Iwer Sinaurep yang penasaran. Wajah Irul lu sing koyo opo? Irul guyu ae. Nah, ayo. Sip, seger ya Pak, sehat ya Pak. Sebentar lagi pulang. Dan Irul itu udah lumes. Lumes lah, apa tak sasi lumes kok, meh limang sasi kok ya Irul. Meh limang sasi. Pertama ngedusin di Jogja bareng Mas Winarto waktu. Sel, bentar lah. Seger apa? Airnya habis. Ada sumur he. Irul nih, Mbak Irul. Bisa, Irul. Airnya habis. Irul posisinya nih, Mbak. Bisa deh. Langsung bawah. Gigi. Nganu ya, jos itu. Ketok sayang ketok pripate tok. Iya. Kamu. Cekat, cekat gigi. Pripun, seger ya? Iya. Langsung ya, Pak. Pulang ya. Ditunggu keluarga, kasihan sudah lama nyari. Jangan pergi-pergi lagi, di rumah terus ya. Iya. Ah, meter sewu. Pakai topi dulu, pakai sendal nanti tak kasih sendal. Sebar dulu. Ngoten ngono nganggo ne. Pripun rasane seger? Seger. Seger, pulang kita. Pulang. Pulang ya. Sebentar, lepas sini. Jangan dibawa. Kakinya kotor. Wah, sini. Jangan dibawa. Dah wes. Pakai sendal dulu, ya. Pakai sendalnya. Sebentar, tunggu aku. Kita minta beliau untuk salaman pamitan sebelum kita pulang ke Kedung Mentawar, nggih. Iya. Monggo, yuk salaman dengan bapak itu yang kaos merah. Sak moro pamit, Pak. Matur nuwun, bapak yang pakai kaos kostrat. Ayo salaman. Nah, dengan ibu-ibu. Pak, nuwun sewu. Dengan ibu dulu, salim dulu. Semua. Lah ini belum, jangan ditinggal. Nggih. Monggo sedaya. Kita ajak pamitan dulu dengan warga sekitar. Purun salaman. Purun boleh. Oke, Salim pamitan dulu sebelum naik mobil. Salim bilang pamitan nuwun, matur nuwun. Mungkin keluargane nggih. Amin. Semua salaman. Ikwa dereng. Nggih, matur nuwun. Salam dulu, salaman dulu sebelum kita pulang. Kita sini salaman dengan warga dulu, Pak. Pulang sekarang. Tapi nunggu sebentar dulu sini dulu. Saya enggak enak sama Arifin. Arifin sedang meluncur katanya. Arifin tuh yang ngabari saya. Sehingga saya kesini itu setelah dari Sutiah ketemu beliau. Salaman karo Bu Narti ya.
Bu, sing mriki lho. Dadi pamit, Bu. Oke lho. Segene aweh Ma'am Salim dulu ah. Mbak, pamit njenengan, Mbak. Iya, kayaknya ngono. Beliaunya malu. Sambil nunggu Arifin dipotong kukunya. Dipotong kukunya sebentar. Sambil nunggu sih. Sambil nunggu Arifin. Alhamdulillah Mas. Terus? Jadi kita antarkan nanti. Siap. Ke Lamongan. Nggak jadi Blitar. Mantap Bang Ge. Pripun Mas rasane sudah dikenali keluarga? Senang lah. Senang ya. Iya. Dan ini memang terbawa teman-teman. Semua viewer Sinangrup itu akan merasa senang bahagia pada saat ada ODGJ yang dikenali dan ketemu keluarga nih. Sudah ya? Sudah. Pak Gunadi, kita pulang ya. Ibu-ibu, Bapak, matur nuwun sedaya, nggih. Ngapunten selama ini sudah direpotkan Pak Gunadi. Sebentar lagi Pak Gunadi kepanggil keluargane. Salim, ah. Nah, terima kasih. Ya, hati-hati sehat. Masuk mobil. Ayo, ayo ditero Mas Arifin. Hai, Salim. Salaman dulu ah. Monggo sedaya. Gurih ya, gurih yang kene-kene. Deh, matur sembah nuwun nggih, Pak. Monggo sedaya. Ya, assalamualaikum. Oke, hati-hati. Hey, terima kasih ya. Sukses selalu, berjaya selalu. Siap. Dagangan entek ya. Ya. Yuk, kita langsung berangkat aja. Teman-teman, kita hampir sampai ke Kedung Mentawar. Pak Gunadi perhatikan teman-teman, nah itu. Dia sudah mulai sangat tidak nyaman. Pak Gunadi. Sudah makan toh? Hei? Tadi barusan makan apa? Tadi barusan makan nasi kok. Dia udah nggak nyaman dan apa ya gelisah. Karena tadi kalau saya pintanya apa ya? Kesel, capek. Karena perjalanan jauh. Terus belum sampai. Enggak bisa di sini, enggak bisa banter. Ya ora iso dioyo. Gitu. Sana aja. Nah itu. Itu perhatikan beliau posisinya. Kaki gitu. Dengan wajah yang totok cemberut ya. Karena kok enggak sampai-sampai gitu. Sebentar lagi sampai lo ya. Sabar. Kan enggak bereaksi toh pada saat udah sabar dia. Ya oke lah. Kita akan lanjutkan perjalanan sebentar lagi sekitar 10 kiloan lah ya. Ya. Oke, sip. Yuk ikuti kita. Teman-teman, kita sudah sampai. Ini jalan menuju rumahnya Pak Gunadi sekitar 400 meter nih. Kedung Mentawar, Kecamatan Imbang, Kabupaten Lamongan. Lamongannya bagian selatan ya, kanan kiri tembakau. Sawah yang dialihfungsikan menjadi kebun tembakau sepertinya. Nah ini. Assalamualaikum. Jenengan kakak Pak Gunadi. Oke, sekedap Pak nggih. Pak Gun. Pak Gunadi. Ayo mudun. Ayo mudun. Ayo, mbotak kene lewat kene. Ayo, tangi. Kok disambut kakak e? Mudun ayo. Nuwun sewu turun. Alhamdulillah iki sapa? Salaman sik karo sapa? Good. Ya Allah ya. Ayo mulai. Di mai lali ya. Ayo mulai, mulai, mulai ya. Kanal di kono-kono makan lah. Ayo, ayo di rumah yuk. Ayo di rumah. Ayo, 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 ayo. Ayo kan aku. Nah, aku nak kono entah ni mak. Jadi saya mulai ini. Yang ini wajahnya mirip banget. Jadi kan kakak ya. Senang. Oh.
Saya bolowe mulane. Ngoten. Assalamualaikum. Pak Gunadi sudah sampai rumah. Di sana itu non sewu, dia dikasih tikar sama orang-orang sana. Makan dikasih warga. Bahkan tadi pagi masih ada kopi yang terbungkus plastik. Karena dia dikasih makan, maka dia tidak pergi kemana-mana, Pak. Lah, uangnya hilang, pripun ceritanya? Ini buatan sih sanjang, Pak. Modal kan modal, modal ngotong, sonton bangsul. Oke. Modal, bangsul, modal, bangsul, ngotong. Ini kan pun seminggu kok buatan bangsul. Oh. Kalau kabar ketukut-tukut, buatan panggil, modal maling, atau sak. Biasanya nggak seminggu, ngotong ketuk bangsul, Pak. Tapi Catherine sering ngical? Ini buatan, nembini. Itu pergi, tapi nanti pulang. Pergi pulang, paling lama seminggu. Jadi ketika ini pergi, ya nggak dilarang keluarga, mau memang nantinya pulang, ya Pak, ya. Kalau sore pulang. Tapi untuk yang sekarang, tolong secepatnya berobat ke puskesmas, ya, minimal. Minum obat. Nek kangelan ngombe obat, jenengan kudu, mbah piye caranya kasil ngombe obat. Karena nek ndak, yang saya takutkan hilang meneh. Karena pada saat beliau tidak nyaman, dia mudah-mudah marah. Mau neteng gini mobil, karena saya di depan, dia di paling belakang. Syukurnya digunggah ke tengganu, teng durjok ngeten lah. Tak jarke Pak Ji, karena tidak. Tapi ini pun anu pasti tak bentar. So. Tadi pagi tak mandi nek mana? Musola ya. Biasanya saya nganter itu di giginya pulang seneng gitu, tapi hanya 1-2 sih. Yang menunjukkan rasa tidak suka gitu loh. Dipijeti masih. Perhatikan teman-teman. Ekspresi sayang seorang kakak terhadap adik ya. Ini ki otomatis. Tidak menunggu diperintah di nenda itu otomatis itu. Karena dalam darahnya beliau ada darahnya beliau juga. Karena ya memang tidak mudah hidup berdampingan dengan orang-orang gangguan jiwa itu. Gih apa nggih? Piye nek sekali ngamuk niku loh. Kadang-kadang kan mamanya kadang sebetulnya tidak marahi kan kadang-kadang bicara kan dikit kan kita marah ya sensitif Pak ya sensitif di sensitivitasnya itu lebih daripada yang cuma tidak tahu ya kok melaku tekan kono tapi ini secara jarak memang kalau tadi kita lewat tidak terlalu jauh sih ya nggih ngapa ten Pak Wiri niku kan kula nggih ini Pak Yai niku Wonogiri Solo, Pak. Wonogiri Solo. Jenengan obat ke mriko? Obat mriko. Kulo di bis. Kulo ten bis niku piyambake pun dugi ngiri sareng, Pak. Turun ning mlampah ning nggili bis kula to Pak ini. Padahal perjalanan mriko jam 3 ngeten iki ngantos jam 3 dalu niku sampai. Kalau waktu ke mriko niku piyambake sareng. Persis plek. Nggih, persis, Pak. Jenengan dugi ngiri jam pinten? Jam 3 sonten. Piyambak itu pinggir jam pinten? Nggih jam 3. Kula ten ngajeng ki ampe wonten pinggir. Padahal sampe mlampa. Mlampa. Duko. Jangan-jangan numpak bis bareng. Jangan mboten ngertos. Wong niki mantun ngoten sukune niku mabung atus tunggal wonten sak mlampa, Pak. Gara-gara mlaku. Kelahiran ini Pak Yai ini nututin kali dinten nggih dugung ngriki, Pak. Pak Yai ini mlampa. Ngebis. Ngebis. Nggih. Oh, di lurah ketemu terus ngebis mriki. Nggih. Oh, jadi pernah diobatkan teng Wonogiri. Obat niku nggih. Ngapunten, Pak. Mboten teng Yai niku diobatke rencanane. Nggih. Malah mriki wangsul nggih. Mlampah. Nek kedadeane ternyata jenengan ngebis piyambe mlampah, tekane bareng. Bareng. Jos wis aku angin. Ampuhe. Aku jaket apa? Salah aku apa? Sepi angin. Saran saya, ben mboten nututi layangan pedot. Berobatlah secara medis. Nek medis itu ngunjuk obat dan itu nanti ada target-targetnya terus dijak nyambut gawe nyambut gawe misal lun sewu macul ya macul tandur baku kita tandur baku misal gaya panen baku kita tanam panen baku tapi ini pun nyambut damel dibayar iki lo bayaranmu lem nyambut gawe jadi ini awak ini ku diregani rumongso diregani lah ya mbak turu iki apa terusnya? Hah? Hah? Tilem? Nggih. Wungu, Pak. Wis. Kesel.
kesel, kesel nopo po? Numpak mobil po kesel? Mobil po kesel apa, pengen numpak mobil ngelancar po nunggu. Riye non sewo, jaman sehatnya po nate kerja? Nate. Kerja te budi pak? Derek tani. Biasa. Gih, biasa mawon. Biasa, gih. Jagong umum kali kancane ngoten. Biasa. Cobi dileng-ileng pak, kalau penasaran. Wiwitane ngantos piambake gerah sakit ngantos senen iku pripun lek? Nek gejalane wong lak sik enem, Pak. Nggih mboten nek gejalane napa-napa nggih. Wis enom ya. Mboten nate crito nek seneng wong wedok to? Mboten nate. Nate didukani tiang sedereke, tiang sepuhe. Nggih mboten, Pak. Mboten ya. Sampai sedo nih yang diting ya. Kangen-kangen apa? Kepanggil larene. Ngantos bu, ibu ke pundut niku nggih. Tuan sewu, mriki. Kene jejer kula. Kene. Anu takar aku. Ayo kene. Masuk angin. Mriki, mriki. Ngunjuk Rian dah. Napa? Wonten teh? Wonten teh hangat. Kopi, kopi. Es teh. Kopi, ngombe kopi ya. Kene 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 ngombe kopi. Karaku. Jenengan serasan. Nah. Kalau aku ya ora apa-apa, Ro. Ben bareng-bareng ngopi kopi. Asar kamu. Nuwun sewu. Di diombe kopine. Nggih. Monggo diunjuk. Bismillah. Ya diminum. Iki ya, iki ya. Dicekeli iki, dicekeli iki. Ngeten, ngeten. Ampuh aku apa berarti. Panas. Ya mriki lho. Heh, dicekeli iki ne. Niki ne lho, niki ne lho. Aduh, aduh. Nuwun sewu. Niki sinten, Pak? Nggih. Sinten niku? Sinten niku? Sinten niku? Lha yo nggih sinten? Heh? Heh? Heh. Niki sinten? Yang nggih sidar. Leres, Pak. Mboten. Badannya hangat tadi. Gak ada paracetamol. Tunjuk tu. Demam tadi. Muju obat gak? Paracetamol gak? Sama tuan saya bu. Ah. Oke. Okay. Pak, wong sekedap muncul niki. Nggih, kalih kula manggul. Tangi kalih kula, pun sekedap. Anut kalih kula. Muncul sedap. Bismillah diminum obat e. Ibu. Ayo. Es teh, Bu. Ibu mau diminum ya, Mas? Dihabisin boleh. Ditelan, ditelan, jangan diluarin. Ditelan, ditelan. Telan. Wah, iki sekedap gerus nggih. Saman gerusan. Nggih. Mangke diunjuk nggih niki nggih. Nggih. Nggih, Bu. Amit nuwun sewu. Amit nuwun sewu, minum. Langsung ditelan, langsung ditelan. Langsung ditelan, langsung ditelan. Buka mulutnya, buka. Telan, langsung ditelan, langsung ditelan. Telan, telan. Juta no aja. Minum air putih. Iya, harusnya tadi tak pencet rugi. Sudahlah, nggih ampun. Harus lebih sabar memang. Sehat ya, Pak. Wis adem ya. Sembuh nggih. Kendel teng dalem mawon nggih. Ampun tindak-tindak nggih. Sakne dulure nek njenengan tindakan kok goleki ya. Di rumah saja. Kerja yo di duit. Punya duit banyak nikah. Ya toh? Aduh ya Allah ya Rabbi. Matur nuwun. Deh, sami-sami. Ini pripun nggih. Sinau rep itu memang sudah kita niatkan turun ke jalan. Membantu yang di jalanan, membersihkan, terus mengantarkan pulang jika dikehendaki keluarganya. Dan Pak Gunadi ini adalah yang ke-84 yang kepanggil keluarganya.
besok nanti hari Senin saya juga mengantarkan tank Purbalingga. Jadi kenapa dia bilang Blitar? Karena saudara-saudaranya mbah-mbah itu dari Blitar ternyata. Dari Blitar. Oke, yo wajar pantes. Tapi untungnya piyambake menyebutkan Kedung Mentawar. Jadi enggak salah. Dan beliau biasane ODGJ yang kita rumat yang dalan itu bisa berbagi cerita nek pun kula dusi. Nek piyambake rambutan. Dereng atus pun sudah sakit ngomong Kedung Mentawar niku. Keringetan ngene kok. Ah adem nggih. Adem iki kok. Nggih. Nah, kaget tadi. Di berase kan. Gelisah ngoten le. Gelisah itu setelah makan malah ya. Bila sebelum ngayang. Makan malah ndak ya. Mbok menawi nggih, Pak. Matur suwun sami. Sami-sami, nggih, sami-sami. Sekali lagi memang kita itu meniatkan, Pak. Meniatkan ngurusi senteng dalan. Nggih minimal kedusi ngresiki nyalini lah. Lah nek pun resik, biasanya dikenali keluargane. Nek dikenali, panci kita antarkan. Tapi ada juga yang dijemput. Nganjuk riyen nanti dijemput tengger kula dalu-dalu jam 1 malam sampai rumah saya. Lanjut Ponorogo pernah saya mengantar, Magetan saya mengantar. Sehat ya Pak ya, sembuh nggih? Durung sembuh. Sesok sembuh ya, pongko sembuh ya. Engko ya, Bapak Ibu semua ngapunten, nggak bisa lama-lama, masih banyak yang harus kami selesaikan. Saya mohon izin pamit, nggih? Pesan saya sekali lagi, secepatnya diobatkan teng puskesmas. Ndak bayar nek punya kis. Nek belum ada kis jenengan lapor teng balai desa, mungkin nanti diusahakan kisnya. Mbah piye carane lah. Ngoten. Saya pikir nek nyuwun tulung pasti ditulungi. Nggih. Pak Gunadi. Nek nanti diasi obat diunjuk nggih. Ampun dibucal nggih. Nggih. Kula tak wangsul Pak, salaman riyen kalih kula. Nah, atos-atos nggih. Nggih, kula atos-atos siap. Hati-hati. Saya sampai rumah Kudus, nggih. Jenengan sehat-sehat saja. Sok ben nek nikah kabari aku ya. Ngoten nggih, Pak. Dalam nyuwun pamit. Sami-sami, sami-sami. Bapak dalam nyuwun pamit. Nggih. Bu monggo. Halo anak cantik, salim juga kah? Nggih. Mbah, nyuwun pamit nggih. Bu monggo. Kita berhasil mengantarkan bareng Mas Winarto, Mbak ini Mas Iru. Alhamdulillah diterima baik keluarganya dan diharapkan pulang. Mudah-mudahan kepulangannya Pak Gunadi membawa kesembuhan yang Pak Ji. Katur, terima kasih. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.